Halo semua, selamat datang ya di YouTube channel gue lagi. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja teman-teman ya. Nah, jadi gue mau lakukan adu center sorot lagi ya. Yang akan gue lakukan itu dua buah center. Yang pertama adalah Lumintop GTA ya teman-teman, melawan Convoy S21A. Kedua center ini sama-sama ya, LED-nya Osram ya teman-teman ya. Oke. Nah, untuk harga gue sebutin di sini aja ya. Gue beli ini tanpa baterai, harganya 430 ya. Ini kalau nggak salah hampir 300 ribu tanpa baterai ya. Tuh, memang sih Lumintop ini lebih kecil tuh kalau kalian lihat tuh ya. Ini pakai baterai 14500, ini pakai 21700 ya teman-teman. Tuh. Nanti saat perbandingan, seperti biasa metode gue turbo to turbo ya teman-teman ya, atau maksimum level. Nah, yang ini gue pakai baterai Netcore 14500, yang ini gue pakai Samsung 21700. Oke. Okay. Untuk speknya di sini nanti akan muncul ya spek-speknya teman-teman ya. Nah, jadi akan lebih detail ya biar Osram KW apa-apa. Nanti gue akan catat. Oke, teman-teman silakan lihat aja. Nah, next-nya nih. Convoy S21A nanti di sini muncul spek-speknya ya, teman-teman ya. Jadi biar kalau teman-teman butuh tinggal screenshot dan speknya tuh gua di maksimumnya ya, misalnya lumennya 1000 berapa langsung maksimum. Cuman yang gua tahu Osram itu jarang ya sampai kayak 2000 lumen tuh jarang ya, rata-rata tuh kurang lebih 1000-an ya. Oke. Nah, sekarang kita akan timbang ya beratnya berapa dari kedua buah senter ini. Jadi teman-teman ada gambaran dengan berat segitu cukup nggak ya? Yang ini Lumintop GTA sudah dengan baterai ya, itu beratnya. Gue yang Lumintop GTA gue pakai baterai ini teman-teman ya. Ini sih lumayan mahal ya. Oke, okay, nah sekarang S21A ya, sudah termasuk baterai. Pakai baterai Samsung ya. Ya lumayan sih harga baterai Samsung ya, mahal juga ya. Oh ya teman-teman, tunggu ya. Nanti ada review senter-senter baru gue. Belakangan ini gue akhirnya lagi suka senter Kichan ya. Kemarin kan gue suka sate, suka senter yang baterai 14500. Nah, belakangan ini gue beli Kichan. Ada dua merek Kichan yang menurut gue nih kayaknya tuh jarang ya kita ketahui. Tapi nanti tunggu aja reviewnya. Barangnya lagi on the way, mudah-mudahan sampai nggak lama ya. Oke? Okay? Yeah. Jadi nanti tinggal ditunggu ya pada saat malam hari bagaimana cahaya yang dihasilkannya ya teman-teman ya. Kalian lebih pilih ini atau ini? Kalau dari segi harga, Convoy pasti murah, spare part banyak. Kalau ini sih harganya lumayan ya, tapi kalau spare part Lumintop kayaknya jarang pernah ketemu ya. Oke, okay. Thank you teman-teman. Oke, okay, teman-teman, Lumintop GTA ya. Nih, begini nih. Oke, okay. Convoy S21A Osram. Nah, gue nyalain yang Lumintop kiri. Yang kanan Convoy S21A. Oke, okay, thank you teman-teman. Gelap, siapa takut?